Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Yang dengar di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian melewati. Lagi dan lagi Jumat berkaya pun ternyata langsung diklarifikasi Arya Saloka soal sang istri tercinta yang selalu tak menjalankan ibadah. Karena hal ini, pernikahan yang selama setahun lamanya berlalu akhirnya terpublik juga. Amanda Manopo ungkap hal tak terduga mengenai pernikahannya kali ini bersama sang suami Arya Saloka. Sungguh tak menyangka ya bun, Amanda Manopo berkat pernikahan ini menjadi seorang muslim yang sejati dan selalu taat kepada ibadahnya. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, kita semua yakin dengan adanya suatu keromantisan-keromantisan yang telah terjadi saat ini. Maka tak heran jikalau Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu heboh diperbincangkan publik karena berkat keromantisannya saat ini. Maka dari itu kita semua sebagai para fans Ikatan Cinta selalu berdoa semoga Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu dipersatukan kembali di dalam sinetron Ikatan Cinta di layar kaca. Lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Lagi-lagi dan lagi, ini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andi di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.